Sementara itu, menjelang hari pengundian PRK Sungai Bakap esok, SPR memaklumkan segala persiapan di tahap maksimum dengan lebih 500 petugas terlibat secara keseluruhan. Setiausaha SPR, Dato' Ikhmarudin Ishak berkata, semua ketua tempat mengundi dan petugas keselamatan telah diberi taklimat bagi memastikan kelancaran proses hari pengundian. Persiapan yang kita lihat pada pagi ini agak berjalan lancar. Kita pun dapat kerjasama yang baik dari pihak pengundi. Kita sama-sama buat semakan persiapan untuk kita jalankan PRK besok hari. Antara kita semak apa ni, peralatan yang akan digunakan lah ya. Seperti undi, gawat, kita undi dan juga peralatan yang melibatkan persiapan logistik lah ya. Beliau berkata demikian selepas meninjau persiapan di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi di Dewan Serbaguna Jawi. Kesemua 9 pusat mengundi dengan 65 saluran akan dibuka dari pukul 8 pagi hingga 6 petang, melibatkan 39,222 pengundi berdaftar esok.